Baiklah detektif, kita akan bersinergi. Tuan, kes dapat diselesaikan dengan bantuan detektif Y dan Z. Integriti berkaitan dengan etika. Integriti itu merangkumi empat perkara. Pertama adalah kesempurnaan, kedua kejujuran, ketiga keikhlasan, keempat adalah keutuhan. Integriti itu merujuk kepada keselarasan di antara apa yang dikatakan oleh individu itu dengan apa yang dilakukan. Keselarasan di antara tindakan dengan prinsip moral, prinsip etika dan undang-undang. Ketiga ialah keselarasan di antara kepentingan diri dengan kepentingan umum. Integriti individu itu pada suatu tindakan yang konsisten daripada semua segi, dan itulah yang dimaksudkan sebagai integriti. Sinergi, nilai yang penting dalam organisasi. Apa maksud sinergi? Yang pertama, kerja secara berkumpulan. Secara organisasi, ada ketua, ada pengikut, ada agihan tugas dan ada penyusunan kerja. Yang kedua, sinergi bermaksud ukhuwah. Apa yang kita lakukan mesti berteraskan kasih sayang sesama kita, sesama anggota. Kasih sayang yang datang dari hati yang jujur, yang ikhlas kerana Allah. Yang ketiga, sinergi bermaksud kolaborasi, bekerjasama, ta'awun. Setiap apa yang kita lakukan, jika sekiranya kita ada projek, kita fikirkan siapa rakan strategik kita, siapa rakan pintar kita. Kerana di dalam konsep sinergi, satu campur satu, bukan dua, tetapi boleh jadi 10, boleh jadi 20. Itulah kekuatan sinergi. Kecemerlangan ataupun excellence dalam ISAS adalah keunggulan ke arah prestasi dan penyampaian yang tinggi dan menghasilkan pencapaian yang luar biasa dalam semua aspek, sama ada pembelajaran, pengajaran, penyelidikan inovasi, pengkomersialan dan penyediaan perkhidmatan. Tetapi apa yang lebih penting, kecemerlangan kita sebagai pekerja adalah kecemerlangan pribadi, termasuk integriti, syakhsiah dan juga akhlak. Segar kan? Udara pada hari ini, itulah tuan-tuan dan puan-puan pentingnya sustainability atau kelestarian. Kelestarian melibatkan kelestarian ekonomi, kelestarian sosial dan juga kelestarian alam sekitar. Jom kita jadikan kampus Universiti Teknologi Malaysia yang kita cintai ini sebagai kampus lestari. Tuan, seterusnya. Baik. Kes selesai.